Oke, ketemu lagi sama Pilot Jempor ya. Kali ini karya Pilot Jempor yaitu membuat OCL dari 150 sampai 300 atau 200 watt ya. Ini yang saya pakai transistor jengkol sepasang ya, 2N3055 dan MJ2955. Yang udah jadi 300 wattnya sudah ada seperti ini. Ini multifungsi ya. Jadi ini adalah power power ampli. Jadi untuk pembesar suara dari handphone bisa, MP3 bisa, DVD atau televisi ya. Ini multifungsinya itu bisa untuk dijadikan subwoofer. Ada tambahannya lagi itu kan, mungkin ada yang punya beli ya, kit modul subwoofer cocok pakai ini ya. Tapi kalau mau untuk ampli biasa dipasang tone control pun bisa. Ini simetris ya, CT dari 12 sampai 24 volt, minimal tuh 5 ampere atau 3 ampere. Oke, langkah pertama ambil transistor jengkolnya sepasang. Dan ambil transistor BD139 dan BD140 sepasang ya. Siapin aja komponennya. Komponennya di daftar ya. Oke, langkah pertama bodi transistor jengkol ini itu diberi kawat atau seperti ini ya, untuk bisa disolder. Posisinya seperti ini, bolak-balik. Satu sebelah sini, satu sebelah sini ya. Terus terang ini belum ada skemanya karena ini penemuan baru. Oke, disolder seperti ini. BD140-nya disolder kaki tengahnya di bodi MJ2955. Kalau untuk 3055-nya dapat kaki tengah 3055, kaki tengah BD139. Ingat, jangan sampai kebalik. Lalu solder. Di sini ada resistor 0,22 ya, 0,22. Ini saya pakai 5 watt. Solder di resistor 0,22-nya di kaki emitter ya. Seperti ini. Di kaki emitter. Lalu solder jadi satu seperti ini. Oke, ambil resistor 1 ohm ya. Di sini warnanya coklat hitam, emas-emas. Solder di kaki basis. Solder di kaki basis. Dibalik biar mudah nyoldernya.
Oke, seperti ini. Solder di kaki basis ya, resistor 1 ohm, warnanya coklat hitam emas-emas. Oke, dibalik lagi. Lalu solder resistor 1 ohmnya di kaki BD140 dan 139 di emitter ya. Seperti ini. Solder di kaki emitter 139 dan 140. Oke, lanjut. Ambil resistor 80 ohm. Warnanya biru abu-abu coklat emas ya. Resistor 680 ohm solder di kaki emitter BD139. Oke. Seperti ini. Oke, solder resistor 680 ohm di kaki BD139 kaki emitter dan 140 kaki emitter seperti ini ya. Lalu ambil resistor 150 ohm, warnanya coklat hijau, coklat emas. Solder di kaki basis 1 BD139. Resistor 150 ohm. Solder di BD139 kaki basis ya. Oke. Seperti ini. Coklat hijau, coklat emas. Lalu ambil dioda 4002 atau IN4001 ya. Solder seperti ini. Lalu kutub negatifnya solder di 150 ohmnya seperti ini. Oke, solder diodanya 150 ohm, kaki negatif dioda, lalu ujungnya disolder di kaki basis BD140 seperti ini ya. Oke, ambil alko 47 mikro 25 volt ya. Ini kaki minnya solder di antara tengah resistor 0,22. Lalu ambil resistor 3K9 warnanya oranye putih merah emas ya. Solder di kaki basis BD139. Oke, seperti ini. Lalu ambil resistor 1K2
solder Dialco 47 mikro. Di kaki plusnya, lalu solder di kaki kolektor ya. Oke, seperti ini. Ambil transistor C945 ya. Kaki kolektor C945. Solder di kaki basis BD140. Oke. Seperti ini. Ambil resistor 390 ohm. Di sini warnanya oranye putih coklat emas ya. Solder di kaki emitor C945. Lalu solder di BD140 di kaki kolektor. Oke, seperti ini. Ambil lagi resistor 5K6, warnanya hijau biru merah emas ya. Solder di transistor C945. Solder di kaki basis C945. Lalu solder di kaki kolektor ya. Oke, seperti ini. Lalu ambil kapasitor 100P ya, 100 pico, lambangnya 101, solder di transistor C945 ini. Antara kolektor dan basis. Ambil resistor BC557. Solder emitor dan emitter ya. Solder kaki kolektor C945 ke kaki kolektor 2955 ya. Seperti ini.
Lalu BC557 yang kaki kolektornya, yang satunya pun disolder ya. Solder jumper seperti ini. Lalu disolder di C945 di kaki basis. Oke, seperti ini. Lalu ambil resistor 47 juga, di sini warnanya kuning ungu oranye emas, solder di kaki basis BC557, lalu solder di antara 0,22 ohm ya, sini ya. Ambil resistor 47 juga. Di sini warnanya kuning ungu oranye emas. Solder di transistor BC557 di kaki basis ya. Ambil lagi resistor 680 ohm. Di sini warnanya hijau abu-abu, biru abu-abu, coklat emas ya. Solder di kaki basis BC557. Ambil elko 47 mikro 25 volt. Kaki minnya dapat resistor 47 k dan kaki plusnya di 680 ohm. Oke. Ambil lagi elko yang 1 mikro, di sini saya pakai 50 volt. Solder di kaki plusnya 47 mikro. Oke, seperti ini. Ambil resistor
8K2, warnanya abu-abu merah-merah emas ya. Solder di elko, kaki plusnya 1 mikro. Lalu solder di kolektor 3055. Oke. Ambil resistor 8K2. Solder di kaki emitter yang di solder jadi satu nih ya, kaki emitter yang jadi satu, lalu solder di elko 1 mikro kaki plus. Oke. Terakhir ambil elko 50 volt 47 mikro. Kaki plusnya elko solder di kaki basis yang ada 47K-nya, resistor 47K-nya. Nah, ini nanti untuk in audio ya. Oke, finish. Jadi ini untuk in audio nanti, terus ini untuk CT-nya atau ground. Oke, ini untuk CT atau ground ya, biar enak nanti nyoldernya. Saya kasih kawat ground CT. Nah, speakernya mana? Speaker sini, CT dan sini ya. Min plus tetap di sini, min 2955, di sini plus 3055. Oke, finish. Oke, pengetesan. Di sini saya pakai speaker berapa ohm ya? 8 ohm ya, 30 watt. Dan ini seperti ini elponya. Trafo pakai 3 ampere. Speaker di sini satu. Dan di ground satu ya, CT. Jalur CT. In audio. Min plusnya mana? Min plusnya kalau di kolektor 2955 itu min ya. Terus yang di kolektor 3055 itu plusnya.
Oke, volume. Saya colokin. Oke, berdaya 150 watt ya. Apalagi kalau ini ditambah ada 4 atau 5. Oke, ini sudah saya tambah transistor jengkolnya ya. Coba seperti apa, apakah tambah menggelegar? Oke, colokin. Mantap, mantap. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Oke, terima kasih.